ISIS mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di Iran yang menewaskan 84 orang pada Rabu, 3 Januari 2024. Pengakuan tersebut kemudian ditanggapi oleh komandan Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami. Menurutnya, ISIS hanya bertindak sebagai agen Amerika Serikat dan Israel. Hal itu disampaikan Jenderal Salami saat menghadiri pemakaman korban pengeboman pada Jumat, 5 Januari. Ia menyoroti kondisi rezim Zionis yang saat ini dianggap berada di ambang kehancuran. Menurut Jenderal Salami, sebanyak 20 tentara Israel tewas dibunuh militan Palestina setiap hari. Sehingga data yang dilaporkan Israel terkait kerugian pasukan adalah palsu. Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran telah menganalisis pengakuan ISIS terkait aksi pengepungan. Menurutnya, bahasa yang disampaikan kali ini sangat berbeda dari retorika ISIS pada umumnya sehingga Iran menduga pengakuan itu dirancang oleh pihak di luar ISIS. Pejabat Amerika yang merasa tersinggung dengan hal ini telah memberikan bantahan bahwa serangan di Iran merupakan modus serangan ISIS seperti di masa lalu. Iran sendiri telah menetapkan tersangka dalam pengeboman ini, namun identitasnya masih belum diungkap. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.